Viral, seorang pengendara kasih segepok uang 10 juta rupiah ke bocah relawan peduli Palestina di jalan. Video pria pengguna mobil Mini Cooper yang sumbangkan uang tunai 10 juta rupiah ke relawan penggalangan dana peduli Palestina di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik itu, pria yang menyumbangkan segepok uang pecahan 100 ribu dengan total 10 juta ini duduk di jok depan sebelah sopir. Ketika itu pria yang disebut-sebut sebagai Sultan Amuntai. Ia pun membelankan mobil di lokasi penggalangan dana dan kemudian menggunakan tangannya memanggil gadis cilik yang menjadi relawan berdiri sambil memegang kardus. Begitu didekati tanpa menunggu lama, ternyata dari dalam mobil tangan pria ini memberikan segepok uang 100 ribu rupiah dengan memasukkannya ke kotak. Setelah itu, relawan yang menerima sempat menghitung dan ternyata jumlah uang yang disumbangkan Sultan Amuntai ini sebanyak 10 juta rupiah. Alhamdulillah dari hamba Allah 10 juta untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Alhamdulillah, nah Sultannya Amuntai ini suara seorang pria di video yang menyampaikan lewat pengeras suara. Sementara itu, mobil yang ditumpangi Sultan Amuntai ini pun meneruskan perjalanan meninggalkan perempatan Paliwara yang jadi lokasi penggalangan dana. Diketahui aksi Sultan Amuntai ini direkam relawan gabungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggelar penggalangan dana peduli Palestina. Lokasinya berada di perempatan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU, setelah menurunkan jembatan Paliwara apabila datang dari arah dalam kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.